Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana puasanya teman-teman sekalian? Sekarang masuk ke puasa ke-21 atau ke-22 ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya record tanggal 12 ya. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita pandai-pandai menjaga puasa kita supaya tidak sia-sia ya, dengan cara melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal yang sia-sia. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk ya. Jadi tinggalkan hal yang membuat kita ragu dengan kebenarannya dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau kita istilahnya berpuasa, jangan sampai puasa kita itu guys sia-sia. Maksudnya ya, kita nggak minum, nggak makan, cuman pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan ya. Hal-hal yang menyia-nyiakan puasa kita, merusak pahala puasa kita, macam bicara yang tidak berfaedah ya kan. Terus istilahnya juga berbohong, terus rofas ya, rofas wala fusuk wala jidal ya kan. Jadi perdebatan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak penting itu kita tinggalkan agar supaya terjaga puasa kita. Lakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, salat, dan melakukan pekerjaan teman-teman sekalian dengan baik dan benar, itu merupakan langkah supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tanda-tanda yang saya ketahui adalah ketika kita selesai puasa ini ya, ingin tahu bagaimana istilahnya puasa kita diterima atau tidak, maka dengan mudah kita juga bisa melakukan puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dengan giatnya kita melakukan puasa sunnah itu sendiri ya kan. Nah, itu adalah ciri-cirinya seperti itu guys ya. Wallahu alam bisawab. Itu yang saya ketahui dan ada banyak lagi. Nanti kita sepil lah ya kan. Nah, di sini kita akan melihat guys ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Nah, di sini ada channel dari Kak Nana guys. Allahu Akbar, dah lama ya tak ada requestan daripada teman-teman sekalian untuk channel Kak Nana Supaphon ini. Dan Masya Allah, Kak Nana ini memang beh lah pembawaan dia ya kan. Dia membangun hubungan antara orang Thailand dan juga orang Malaysia dan juga orang Indonesia tentunya seperti itu. Karena kita faham apa yang disampaikan oleh Kak Nana ini guys. Saya sudah penasaran guys, di Thailand ternyata ada bazar Ramadan juga ya. Ternyata ya kan. Ah, di sini suasana bazar Ramadan Yaring Pattani Selatan Thailand. Nah, saya penasaran sekali guys, bagaimana suasana di Thailand sana ketika bulan Ramadan, bazarnya bagaimana? Kalau biasa kan teman-teman request di Malaysia gitu kan. Nah, di sini ketika saya cek di IG saya, ternyata ada yang request ya kan daripada Kak Nana Supaphon ini guys ya, di Thailand ini. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Sini sini laku anak muda sama comel. Oh, comel-comel. Aloha, assalamualaikum, sadiqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sadiqa. Hari ni kita duduk di pasar Ramadan di Jambu. Nanti kita nak tengok okay. Jambu ada gapo. Nagik-nagik. Masya Allah, di sini kalau kita lihat banyak budak-budak yang apa namanya guys, pakai topi-topi, terus pakai jubah macam tu, ini seronok sangat lah. Betul lah guys. Oh, ini ada tebu guys. Oh, ini ada tebu. Sehore sini ni deh. Tengok. Setiap kali dia. Wow. Orang beli deh, orang beli ramai. Sedap kan tebu tu. Sebab sedap. Tu dia. Tengok tu. Oh. Apa ni? Susu sahur ni sini lah. Macam sedap. Oh, ini kayak daging-daging terus ada kuahnya. Apakah tom yum guys? Jual ke anak su? Pokalo. Tengok-tengok. Tom yum
Oh, sedap. Oh, tom yum. Okey, ya benar tom yum. Okey, nanti kita nak main tengok ni. Kedak air. Kedak okay, air. Biasa kedak kan air. Manusia panggil air balang dah. Oh, macam ni dah. Tapi sini tengok ni. Orang buat-buat 10 kok ya, sir. Ha, 10. Kalau 10 tu berapa ya? Kat Malaysia berapa? Kat Indonesia berapa? Saya tak faham juga ni kat Thailand tu. Sibuk saya ambil air. Mata uang Thailand saya belum faham. Kok sejabe ya. Ni anyo ni, anyo susu ni. Oi sedap ni. Anyo letak susu. 20 kok. Ah ni hak tak capo. Agi kita pergi kedai ni, ni kedai ni Soho pula ni. Aduh, banyak yang haye. Ah, gorengan gini enak banget asli. Tapi bikin lemes loh guys. Ah iya ya gapo. Sini sini laku anak muda sama comel. Oh comel guys, masyaallah ya. Oh. Jadi anak soleha. Ini jual kanan nih. Bantu orang tua kan. Oh, ni kasih. Bahagiakan orang tua. Rabu aye, orang panggil rabu aye. Macam oh, sedap tapi suci. Saya enggak kenal itu jajanan apa guys. Oh ini takoyaki. Suci yo. Betul kan? Sushi guys, sushi guys, sedap ni. Aduh, kata sushi nabi ya. Sushi Jepang-Jepang gitu guys ya. Oke, ada ikan gerai juga, ada ikan sambusa kering. Kan asin. Itu sambusa. Oh, sambusa. Oh, sedap nih guys, sambusa tuh. Saya kalau dekat Arab dulu ya kan, dekat Arab tu biasa kalau bersama dengan orang Patani, ada Muhammad Patani ya, kawan saya kat sana dulu, tak tahulah sekarang dia dulu kat Misfalah kat sana kan. Biasa dia bawa travel-travel daripada Malaysia juga kan. Jadi biasa kalau bulan puasa saya pernah berbuka dengan beliau tu, pasti ada sambusa lah kat sana. Asli memang sedap guys. Ni tengok ni sambusa. Ternyata di Thailand juga ada kan. Ah. Saya kira Thailand tak ada lah. Oh, beza gitu, beza banget. Oh, apa ni? Oh, sedap ni guys. Wah, gula. Roti paya ni. Soho sini sedap ni. Wah, kaca campur gula lalu ni apa dah? Ya, ya. Tengborang. Oh, sedap ni. Sebelah dia besar tengok ni. Ah, oh, nak habis dah kat dia. Ni nak habis dah ni. Sebelah dia besar ni. Oh. Jual kan kak? Puluh kot setiap. Puluh kot setiap. Haa. Tengok ni tengok ni. Okey. Eh lembut guys rotinya guys. Kalori ya. Ni macam tamis-tamis gitu ya kalau di Arab itu. Bukan tamis sih kayak apa ya guys ya. Makasih ya zakallah. Kak Wita. Enak itu tadi kayak roti canai mungkin ya, tapi beda. 20. Mungkin sama lah guys, RM5 ke macam tu. Kat sini kon 5,000 lah, 5,000. Tabu lakso ni apa panggil? Oh, lakso ni. Lakso, laksa. Wei sedap eh, banyak isi dia. Mokok ada belakang kata lo. Oi cantik dia buat. Okay. Oh. Penampilan itu memang penting ya kan. Oh. Tapi tak kalah penting rasanya. Ni air bledon you, air bledon you ada dua. Okey, air degan guys, sedap ni. Ikan tukok. Apa ni? Ikan tukok. Ikan asin. 15 koso. Oh ini ikan pari guys, pari bakar itu enak banget, apalagi bakarnya itu kayak pakai kecap gitu guys, enak banget asli. Oh, 40 50 aja makin. Ya Allah enak lho banget ini. Ah, kecolek ya tu, kecolek sipo. Oh ini kedai lauk nasi nak buat seso tu aseso. Asalnya kita dah nak makan gapo dia buatlah. Okay. Macam tom yum. Tom yum, kensum. Ada ke apa teh kak? Ini konsep. Konsep. Konsep ada. Oh, itu ada cumi guys. Tom yum, konsep apa? Kalau tu. Ah, jual kan? Neplokoso. Ah, itu. Salu ikan? Ikan neplokoso. Wah, enak ikannya itu. Ini kedai daging bakar. Tengok sedap nak. Daging bakar. Habis dah. Bakar. Ngiri saja. Woi, sedapnya. Ah, ni puluk gapak orang panggil? Puluk.
Ulok puyuh. Eh, apa? Tepuk pakmu. Tepuk pakmu. Eh, unik guys, kat sana. Tak ada ramena juga. Eh. Gimana tuh? Ini keren loh. Belum pernah lihat aku kayak gimana rasanya ini. Manis kah? Atau gurih? Ini itiga apa? Ini Taiwan. Taiwan, itinyo. Ah, itinyo. Oh, dimakan sama selada gitu ya guys ya. Kayak kayak siomay gitu mungkin ya. Secara ya, Wak. Tak faham lah. Selik-selik gitu ya. Ah, katuk betah. Okay. Kita patai. Oh, kita patai. Patai. Apa sih namanya guys? Lupa. Mie. Kuetiao gitu ya. Apa sih namanya Pak Lai? I lupa lah guys. Oh, apa nih? Ya Allah guys, enak banget ayam bakar nih. Atuh. Ya Allah, asli bikin ngiler guys. Ah, Kak Nana bikin ngiler. Terliur ya kan, terliur kalau bahasa Malaysianya. Indonesia ngiler ya. Ada 10 kok siar, 20. Ah, ini. 10. Apa tuh kat sana sama dia? Ini pusing sungguh tengok ha, sebab ya. Ayam tawaf. Biu. Oh, tengok ni. Ada 3 ekor. Oh, dah habis dia dah. Berjual kan ni, Be? Ekor satu lapis, Kak Yo. Satu lapis. Wih, sedap ni. Okey, inilah suasana pasar Ramadan di apa nama? Jaring. Jambu. Oh, ya, Ring. Sapu mari, petai-petai boleh lah. Mari jalan di Jambu. Ramah sungguh orang. Okay. Banyak makin ni. Tak tahu nak tanya orang mana. So. Tapi, nampak yang serikir boleh. Ha. Terima okay, kasih. Okey, dia dah bawa juada untuk ibu buka. Untuk kita. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kat ni dulu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tengok ni. Ayam golek guys. Menu terlaris di bulan Ramadan ya. Di Pattani, Thailand. Ayam golek ni. Banyaknya. Ada apa tak jual? Ada ayam, ada ikan, ada kepoh, ada belako. Ada belako. Oh, tapi mereka tuh fasih-fasih ya dengan berbahasa Melayunya seperti itu ya guys ya. Kan kemarin ada juga yang vlognya Kak Nana itu mereka kayak gak paham gitu dengan bahasa Melayu. Ngerti sih dengan bahasa Melayu, cuman gak bisa ngomongnya kadang gitu guys. Tapi di sini rata-rata banyak yang bisa ya bahasa Melayu. Mungkin karena di selatan Thailand itu sendiri ya guys ya. Kepoh, signature nih ya. Tengok kepoh ya. Oh, sedap. Oh, kerang, enak banget. Ini nih? Kepoh ni polokoso. Polokoso. Ya. Ha, tu dia. Nanti kita nak cong. Ni signature ni, kuah ni asal berapa tahun dah? 30 tahun dah. 30 tahun. Oh, hok kat wadi ke? Hok ni hok orang tua. Orang tua lagi. Oh. Kalau hari biasa ni jual mana? Hari biasa ni tuak sarana. Tuak nak? Nak pujuk. Tak faham. Okey, tak ada ingat dah. Jualan-jualan biasanya di mana gitu guys. Dia sebutin tempat gitu. Tak faham aku. Sini ke lama dah. Oh, dia jual anak tahu. Lepas ada, di pujuk pun ada. Pujuk pun ada jual. Ni nak tengok dalam neka ni. Ada cabangnya juga guys. Oh, ramai juga orang mengantri jualnya guys ya. Yang beli gitu ya guys ya. Ya. Berapa kilo hari? Saya sehari ni duduk ayam dalam 30 ekor, 40 ekor. 40 ekor ayam. 40 ekor ayam. Berarti ini laris banget asli guys. Ditanyakan berapa kilo gitu. Ternyata 40 ekor. Lepas tu kalau kepoh gini? Kepoh ni dalam 30 kilo, 40 kilo. Oh, 40 kilo. Banyaknya. Ramah. Tengok orang dok juk lagi. Jom bubuk. Banyak sini panas-panas. Oh, ya panas-panas deh. Boleh pakai panas-panas. Sedap. Oh, sedap guys. Nak terak kepoh. Asyik banget. Dah. Ini tengok. Hai, sedap. Asli terliur Kak Nana. Tengok ini. Aduh. Okey. Cuba pernah ingat deh. Okey.
Ya Allah. Berapa kali ni nak uya masuk dalam lagi? Ni dua kali kat ya. Oh, dua kali. Dua kali kita ni kubur ni tak boleh nak wisai. Kena sate pala sate. Lui cepat lui. Tak ekor pun jadi tak boleh masuk air banyak. Oh, jadi pekat dia. Pekat, ya. Kubur pekat molek. Sedap ni guys, ya. Asli sedap banget. Tengok biasa di kampung juga ada kayak gini. Di tempatku. Lepas bakar kepoh tu celuk kuah tu bakar pulu. Dua terik bakar baru masuk sepati dengan daging kepoh baru sedap lah tu dia. Ni pakai burung ni tengok bakar ni. Bau asap api. Oh sedapnya. Asli bikin ngiler. Siapa mari di cabai tiga bolehlah mari kedai kak. Kak apa kak? Kak kolek tonso. Kak kolek. Ya, ayah kolek tonso. Ayah golek tonso. Okey, terima kasih untuk maklumat deh jual deh. Okey, semoga murah rezeki. Amin. Ya, assalamualaikum. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi guys, Kak Nana Supaphon ya, yang memang bikin saya itu ngiler guys. Asli ngiler banget, makanannya enak-enak gitu. Dan apa ya guys ya, suasana di sana tuh kayak enak banget juga gitu. Sama kayak di Malaysia, di Indonesia hampir sama aja sih. Iya, orang-orangnya juga sama aja gitu. Bahasanya mudah difahami juga. Mungkin kalau kita ngobrol langsung yang dengan orang-orang Thailand yang benar-benar Thailand gitu, nggak bisa bahasa Melayu, mungkin agak-agak susah gitu. Tapi karena mereka itu bisa berbahasa Melayu ya kan, sedikit banyak saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nana dan juga para penjual yang ada di sana guys. Wow, keren banget ternyata Bazar Ramadan di sana itu nggak sepi gitu kan. Saya kemarin di Bazar Ramadan itu ada di Solo Baru guys, ada di Solo Baru dan saya ke sana tapi memang gerimis gitu. Jadi bikin sepi gitu. Mungkin gitulah kan. Kalau gerimis itu orang-orang pada malas keluar gitu kan untuk jajan ataupun untuk berbuka atau karena waktunya yang sudah agak malam saya ke sana guys. Mungkin kalau sorenya itu rame ataupun sebelum berbuka itu rame gitu kan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu juga. Tapi pas sampai sana memang agak sepi gitu. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request, sudah support channel ini sampai sekarang. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang sudah menjalankannya. Dan terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.